Aku seorang pria yang berusia 32 tahun saat ini. Aku memiliki istri yang berusia 28 tahun. Kami menikah sekitar 6 tahun yang lalu. Waktu itu, usiaku masih 26 tahun, sedangkan istriku masih 22 tahun. Kami menikah setelah hampir 3 tahun pacaran. Dari hasil pernikahan kami sudah mempunyai seorang anak laki-laki berusia 4 tahun lebih. Saat ini, istriku sedang hamil anak kedua kami, sudah 8 bulan. Aku seorang pengusaha muda yang cukup sukses. Usaha propertiku terbilang cukup maju. Sehingga secara ekonomi, kehidupan kami memang serba berkecukupan. Istriku sendiri hanyalah seorang ibu rumah tangga, meski ia memiliki pendidikan sampai sarjana. Namun karena sudah menikah denganku, aku tidak memperbolehkan ia bekerja. Aku ingin ia menjadi ibu rumah tangga yang baik, mengurusi anak dan melaksanakan tugasnya sebagai seorang istri. Meski terbilang masih muda, tapi kami sudah mempunyai rumah sendiri. Rumah yang aku beli dari hasil kerja kerasku selama ini. Rumah yang cukup mewah. Di rumah kami, kami juga memperkerjakan beberapa orang pembantu. Yang pertama ada Bi Ijah yang bertugas mengurusi segala tetek bengek makanan di dapur dan juga mencuci pakaian. Sedangkan suami Bi Ijah, Pak Parno, bertugas membersihkan kebun dan pekarangan rumah. Kemudian ada Santo yang bertugas menjaga keamanan rumah, dan Sidik yang menjadi sopir pribadi istriku, serta ada Marni yang bertugas membersihkan rumah dan kamar. Mereka tinggal satu rumah dengan kami. Bi Ijah dan suaminya tidur di kamar paling belakang dekat dapur. Santo dan Sidik tidur satu kamar, karena mereka masih lajang. Dan kamar mereka berada tidak jauh dari kamar Bi Ijah. Sementara Marni tidur di salah satu kamar yang ada di ruang tengah. Marni adalah pembantu baru di rumah kami. Ia baru bekerja dengan kami selama 4 bulan. Ia berasal dari kampung, masih muda dan memiliki wajah yang lumayan cantik meski tanpa make up. Marni gadis yang lugu. Usianya masih 20 tahun. Ia hanya tamatan SD. Karena memang ia berasal dari keluarga yang kurang mampu. Ia bekerja ke kota untuk membiayai sekolah adik-adiknya di kampung. Begitu ceritanya, ketika ia pertama kali bekerja dengan kami, Bi Ijah yang memperkenalkan kami dengan Marni. Sebenarnya rumah tangga kami sangat bahagia. Kami menikah atas dasar saling cinta. Apalagi sejak anak pertama kami lahir. Kebahagiaan kami semakin lengkap. Istriku seorang wanita yang sangat baik. Kami jarang sekali terlibat pertengkaran. Namun, beberapa bulan terakhir ini, sejak ia hamil anak kedua kami, istriku sering sakit-sakitan dan sering sekali harus dirawat di rumah sakit. Menurut keterangan dokter, itu merupakan bawaan dari kandungannya. Sebenarnya tidak ada masalah yang perlu dikhawatirkan, karena kondisi bayi dalam kandungan istriku masih dalam keadaan baik-baik saja. Namun tentu saja untuk urusan ranjang, istriku tidak lagi bisa melayaniku seperti biasa. Aku mencoba memahaminya, karena kadang aku merasa sangat kasihan melihat kondisi istriku saat ini. Dia harus rutin pergi ke dokter kandungan hampir setiap minggu. Di rumah pun, ia tidak diperbolehkan bekerja terlalu berat. Untunglah anak kami yang pertama sudah cukup besar, jadi ia tidak terlalu merepotkan istriku. Lagi pula, di rumah ada pembantu yang mengurusinya. Suatu pagi, aku bangun sedikit telat dari biasanya, karena tadi malam harus pulang larut. Ada pekerjaan kantor yang harus diselesaikan. Saat aku bangun, aku sudah tidak melihat istriku di tempat tidurnya.
Aku langsung mandi dan hendak berganti pakaian, ketika tiba-tiba aku mendengar ketukan di pintu kamar. Dengan hanya memakai handuk yang terlilit di pinggangku dan bertelanjang dada, aku membukakan pintu kamar. Di depan pintu kamar sudah berdiri Marni dengan membawa nampan berisi sarapan dan segelas susu. Aku sedikit heran, karena biasanya istriku yang melakukannya. Aku memang biasa sarapan di kamar, apalagi kalau aku sedikit terlambat bangun pagi. Karena dengan begitu, aku tak harus buang-buang waktu pergi ke dapur untuk sarapan. Marni tersenyum tipis sambil berkata, "Ini sarapannya, Tuan." "Ibu mana?" tanyaku, tanpa memperdulikan ucapannya. "Ibu sudah berangkat pagi tadi, katanya ia mau ke dokter," jawab Marni. "Ia berangkat diantar Mas Sidik. Ia menyuruh saya untuk mengantarkan sarapan Tuan ke kamar," lanjutnya menjawab keherananku. "Oh," desahku. "Ya udah, kamu taruh aja di atas meja itu," lanjutku, sambil menunjuk sebuah meja yang memang disediakan untuk tempat aku sarapan di dalam kamar. Dengan sedikit sungkan, Marni masuk ke kamar dan menaruh nampan berisi sarapan tersebut di atas meja dengan sedikit menunduk. Aku masih berdiri di dekat pintu sambil melihat ke arah Marni. Saat Marni menunduk, aku melihat belahan rok yang dipakai Marni sedikit tersingkat ke atas. Marni hanya memakai rok mini ketat yang memperlihatkan lekukan pinggulnya. Rok mini itu memiliki belahan di belakangnya, belahan yang cukup panjang, sehingga ketika Marni menunduk, kakinya akan kelihatan sampai ke atas. Seketika dadaku berdegup kencang. Sebagai laki-laki normal, dan sebagai seorang suami yang sudah 5 bulan lebih tidak mendapatkan jatah dari istri karena sakit, tentu saja hal tersebut membuat hasratku tiba-tiba muncul. Perasaanku tiba-tiba saja menginginkan hal tersebut. Refleks aku menutup pintu kamar dan menguncinya dari dalam. Marni kaget mendengar suara pintu menutup. Ia pun segera berbalik dan mulai melangkah menuju pintu untuk keluar. Tapi dengan sedikit gemetaran aku mencoba menahan langkahnya. "Ada yang bisa saya bantu lagi, Tuan?" tanyanya dengan nada bergetar. Aku tidak menjawab pertanyaannya, tapi justru semakin mendekat. Aku menarik tangan Marni dan menyeretnya ke ranjang. Marni berusaha dan ingin berteriak, namun secepatnya aku mulutnya dengan tanganku. "Aku ingin kamu pagi ini, dan kamu tidak perlu melawan," bisikku di telinganya dengan nada mengancam. "Aku akan beri kamu uang yang banyak jika mau," lanjutku. Cukup lama Marni terdiam dalam depanku. Ia masih berusaha melepaskan diri, namun tenaganya tidak cukup kuat. Ia akhirnya hanya pasrah. Ketika aku berhasil dorong mungil ke atas ranjang, ia menutup dengan kedua tangannya sambil sedikit terisak. Aku benar-benar sudah tidak bisa lagi menahan diri. Aku tak pedulikan isap Marni. Aku hanya harus menyatakan keinginanku yang sudah sangat lama terpendam. "Kamu tenang saja, aku pasti kasih kamu uang yang banyak," ucapku, mencoba membuat Marni tenang. Tapi Marni terus berusaha melawan. Aku harus berusaha lebih keras agar bisa menerapkannya. Hingga akhirnya, Marni tidak berani melawan lagi. Dan aku pun semakin leluasa melakukan aksiku. Pagi itu, aku pun merenggut Marni. Aku kembali merasa sesuatu yang sudah beberapa bulan ini tidak aku rasakan. Marni menjadi tempat dan segala keinginanku yang ini terpendam. Dan setelah perjuangan yang cukup panjang, aku pun lepas diranjang. Marni segera dan ia pun menangis tersedu di lantai. Aku pun berusaha membujuknya. Aku takut Bi Ijah mendengarnya. Segera aku ambil sejumlah uang dalam laci dan kuberikan kepada Marni. "Kamu jangan sampai menceritakan kejadian ini kepada siapapun, apalagi kepada istriku," ucapku sedikit mengancam. Marni berusaha menahan tangisnya. Ia dengan sedikit berat mengambil uang yang aku berikan.
Ia pun berdiri dengan sedikit meringis, menahan sakit. Aku menyuruhnya untuk segera turun. Aku tak ingin Bi Ijah curiga karena Marni sudah cukup lama berada di lantai atas rumah kami. Kamu harus berusaha bersikap biasa saja, kataku. Ketika Marni sudah berada di ambang pintu kamar dan ia pun melangkah keluar dan turun ke bawah. Tiba-tiba saja rasa bersalah merasuk ke dalam hatiku. Aku telah mengkhianati istriku yang begitu baik dan setia. Aku telah menodai pernikahan kami yang begitu bahagia. Tapi jujur saja, aku tak bisa membendungnya. Keinginan untuk melepaskan hal tersebut yang lama terpendam tak bisa aku cegah lagi. Dan sebenarnya, aku begitu menikmati hal tersebut. Meski aku tahu apa yang aku lakukan barusan adalah sebuah kesalahan, dan aku juga tahu kelakuanku barusan sudah sangat melampaui batas, semua itu jelas akan ada resikonya, akan ada balasan dari perbuatanku tersebut. Beberapa hari kemudian, istriku memintaku untuk mengantarnya ke rumah orang tuanya yang berada cukup jauh dari kota. Untuk sementara sampai anak kita lahir, aku ingin tinggal bersama ibu saja, ucapnya. Dengan kondisiku seperti saat ini, rasanya aku akan jauh lebih aman jika tinggal bersama ibu, lanjutnya. Aku pun menyetujuinya. Dulu waktu anak pertama kami lahir, istriku juga tinggal bersama ibunya. Ibunya memang seorang bidan kampung. Ia sudah terbiasa menangani orang yang melahirkan. Aku pun mengantarkan istriku ke rumah ibunya. Tapi aku tidak bisa menginap di sana karena aku harus bekerja. Istriku mengerti dan membiarkan aku kembali ke rumah. Aku berjanji untuk menjenguknya 2 kali seminggu sampai anak kami lahir nantinya. Malam itu, aku tidur sendirian di kamar. Anak pertamaku juga ikut ibunya di kampung. Aku gelisah. Tiba-tiba, aku teringat kejadian pagi itu dengan Marni. Keinginanku tiba-tiba datang lagi. Keinginan untuk melakukan hal itu lagi datang begitu saja. Aku akhirnya turun ke lantai bawah. Jam sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Aku berdiri di depan pintu kamar Marni yang memang terletak di samping tangga turun. Aku melihat lampu dalam kamar Marni masih menyala, pertanda Marni belum tidur. Pelan ku ketuk pintu kamar itu. Tak lama kemudian, aku mendengar langkah kaki menuju pintu dan pintu itu pun terbuka pelan. Marni dengan wajah sedikit kaget menatapku. Ada apa tuan? Tanyanya sedikit tertunduk. Aku tidak menjawab pertanyaannya. Aku justru mendorong pintu itu sehingga terbuka lebar. Lalu aku masuk ke dalam kamar itu untuk segera menutup dan menguncinya. Marni hanya berdiri di samping pintu. Aku mendekatinya. Aku ingin melakukannya lagi denganmu malam ini, bisikku di telinga Marni. Marni mundur selangkah dan berusaha mendorong tubuhku. Aku akan memberimu uang lagi, lanjutku. Setelah terdiam cukup lama, Marni pun berucap, aku memang lagi butuh uang yang sangat banyak, katanya. Aku akan bersedia menuruti keinginan tuan kapanpun tuan mau, lanjutnya. Asal tuan mau memberi saya uang saat ini sebanyak 100 juta rupiah, katanya lagi. Aku tercenung sesaat memikirkan tawaran Marni. Untuk apa uang sebanyak itu? Tanyaku akhirnya. Ibuku sakit di kampung, ia harus segera dioperasi, jelasnya singkat. Aku hanya manggut-manggut mendengarnya. Oke, kataku. Besok aku akan transfer uang itu ke rekening kamu, lanjutku. Dengan syarat, kamu bersedia memenuhi keinginan saya sampai istri saya kembali lagi ke rumah ini. Dan kamu jangan pernah menceritakan hal ini kepada siapapun. Aku berucap lagi, sambil mulai mendekati Marni. Marni hanya diam dan sedikit mengangguk tanda ia setuju. Pelan ku tarik tubuh mungil Marni. Marni pun menurutku. Kami duduk di sisi ranjang. Dan aku mulai kembali melakukan aksiku.
Hanya saja kali ini, tak ada lagi penolakan dari Marni. Ia berusaha mengikuti semua keinginanku. Bahkan Marni juga berusaha untuk membuat aku terkesan. Dan setelah pergaulan yang cukup panjang dan penuh kesan, segera aku dan memakai baju lagi. Lalu keluar dan langsung naik ke atas kamarku untuk segera tidur. Hari sudah jam 3 pagi. Esoknya aku pun mentransfer uang 100 juta ke rekening Marni sesuai perjanjian. Malam-malam berikutnya aku mulai rutin masuk ke kamar Marni untuk mendapatkan jatah darinya, dan Marni pun memberi hal itu dengan baik. Marni benar-benar mampu menggantikan posisi istriku untuk sementara. Ia mampu menggantikan tugas istriku selama istriku tidak berada di rumah. Dan aku benar-benar merasa terkesan dengan Marni. Aku juga tak segan-segan memberinya sejumlah uang setiap kali aku selesai menunaikan tugasku padanya. Malam-malam menjadi berbeda bagiku saat ini. Aku merasa menemukan tempat yang tepat untuk mencurahkan segala kesepian dan juga kekosongan malam-malamku. Aku pun rutin menjenguk istriku 2 kali seminggu di rumah ibunya, meski tak pernah menginap di sana. Sebulan kemudian, istriku pun melahirkan anak kedua kami secara normal, seorang anak laki-laki lagi. Anak kami lahir dengan selamat dan sehat, begitu juga istriku. Ia kelihatan sangat sehat. Seminggu kemudian kami pun kembali lagi ke rumah kami. Kami mulai menjalani kehidupan kami lagi seperti biasa. Sekarang aku tak lagi bisa masuk ke kamar Marni karena istriku sudah berada di rumah. Meski terkadang keinginan itu ada, tapi aku berusaha menahan keinginanku. Marni pun bersikap biasa saja. Ia mungkin mengerti karena perjanjiannya memang seperti itu dari awal. Dan sang waktu pun terus berlalu, sudah 2 bulan usia anak keduaku sekarang. Sampai tiba-tiba Marni menghampiriku dan mengatakan kalau ia sudah telat 3 bulan. Dan ia pun mengatakan kalau ia sudah melakukan tes menggunakan alat tes kesehatan yang ia beli di apotek. Dan hasilnya, ia positif hamil. Aku hanya terpaku mendengar cerita Marni. Pikiranku tiba-tiba kacau, kepalaku terasa begitu sakit. Pandanganku berkunang. Marni pergi berlalu. Ia meminta aku untuk segera mengambil keputusan sebelum perutnya semakin membesar. Aku semakin terenyuh dan tidak tahu harus berbuat apa saat ini. Tapi Marni benar. Aku harus segera bertindak karena semakin lama perut Marni akan mulai membesar. Apapun risikonya nanti, aku harus bisa menyelesaikannya. Marni masih tertunduk. Ia seperti enggan memperlihatkan raut wajahnya padaku. Aku memang sengaja mengajak Marni bertemu di sebuah kafe hanya berdua untuk membicarakan persoalan yang sedang kami hadapi saat ini. Untuk membicarakan tentang apa yang harus kami lakukan ke depannya, terutama untuk mengatasi masalah kehamilan Marni. Saya ingin kamu menggugurkannya, Marni, ucapku sedikit tegas. Marni mendongakkan kepalanya sejenak untuk menatapku, kemudian tertunduk lagi. Saya akan carikan dokter terbaik untuk melakukannya, ucapku lagi. Saya akan tetap melahirkan anak ini, Tuan. Saya tidak akan menggugurkannya. Meski sedikit terbata, Marni berucap cukup tegas. Kamu ingin menghancurkan hidup saya? Tanyaku sedikit kasar. Ingat Marni, kamu saya bayar. Jadi, kehamilan kamu tidak sepenuhnya tanggung jawab saya. Lanjutku lagi. Saya tidak berniat untuk menghancurkan hidup Tuan. Saya juga tidak meminta Tuan untuk menikahi saya. Kali ini, Marni berucap sambil ia menatapku. Lalu mau kamu apa?
Tanyaku sedikit mengerutkan kening. Saya akan pulang kampung. Saya akan membesarkan anak ini sendirian. Saya hanya minta agar Tuan mau membiayai hidup kami. Saya ingin Tuan mengirimkan uang kepada saya di kampung sampai anak ini tumbuh dewasa. Jelas Marni panjang lebar. Lalu apa yang akan kamu katakan sama orang tua kamu tentang kehamilanmu ini? Tanyaku sedikit melunak. Saya tidak akan mengatakan apapun kepada mereka. Kalaupun mereka mempertanyakan hal ini, saya bisa mengarang cerita. Balas Marni cukup yakin. Lalu bagaimana dengan masa depan kamu sendiri? Bagaimana dengan hidupmu sendiri? Apa kamu tidak ingin menikah? Tanyaku bertubi. Tuan tidak perlu memikirkan hal itu. Selama kiriman uang dari Tuan lancar, maka rahasia ini akan tersimpan selamanya. Dan tentang kehidupanku ke depannya, mungkin aku akan menikah, tapi tidak dalam waktu dekat ini. Jelas Marni lagi. Oke, saya setuju. Ucapku akhirnya. Aku tidak tahu apa ini adalah keputusan terbaik atau tidak. Apa ini pilihan terbaik atau tidak. Tapi yang pasti untuk saat ini, aku merasa sedikit lega. Meskipun Marni tidak mau menggugurkan kandungannya, tapi setidaknya tuntutannya padaku tidak terlalu memberatkanku. Setidaknya saat ini, kehidupan rumah tanggaku terselamatkan. Marni akhirnya pulang ke kampung halamannya dalam keadaan hamil. Aku gak tahu bagaimana tanggapan orang tua Marni akan kehamilannya. Aku gak tahu karangan cerita apa yang Marni sampaikan kepada orang tuanya. Namun aku berusaha menepati janjiku pada Marni untuk selalu mengirimkan uang padanya. Dan untuk sementara, posisiku masih aman. Aku mencoba menikmati kebahagiaanku bersama keluarga kecilku, bersama istri dan dua anakku. Kehidupan rumah tanggaku kembali berjalan normal. Hari-hari kembali terasa indah bagiku. Aku bahagia. Dan aku tetap mengirimkan uang kepada Marni setiap bulannya. Tapi ternyata hidup nggak semudah itu. Tidak ada kesalahan yang tanpa risiko. Tidak ada kejahatan tanpa balasan. Kalau boleh dibilang, mungkin ini adalah karma untukku. Berawal dari anak keduaku yang sering sakit-sakitan, sering masuk rumah sakit, sampai akhirnya anakku pun menghembuskan napas terakhirnya di usianya yang belum genap 1 tahun. Aku benar-benar merasa kehilangan, hatiku hancur. Begitu juga istriku. Kehidupan keluarga kami kembali bermuram durja. Rasa kehilangan telah membuatku merasa rapuh. Aku terlarut dalam kesedihanku. Hingga untuk beberapa bulan, aku lupa mengirimkan uang kepada Marni. Aku baru menyadarinya saat akhirnya Marni tiba-tiba datang ke rumah dengan membawa anaknya yang baru berusia beberapa bulan. Sudah hampir 3 bulan, Tuan tidak mengirimkan uang padaku. Karena itu, saya datang ke sini. Ucap Marni memulai pembicaraan di ruang tamu rumahku, di depan istriku. Marni datang beberapa menit yang lalu, dan dia disambut oleh istriku. Sehingga aku tidak bisa menghindari lagi pembicaraan tersebut. Istriku menatap Marni tak mengerti. Kemudian ia mengalihkan tatapannya padaku seakan meminta penjelasanku. Ada apa ini? Ucap istriku sedikit bergetar. Kenapa suamiku harus mengirimkan uang padamu? Lanjutnya bertanya. Marni tidak segera menjawab. Ia melirikku beberapa saat.
dan aku hanya bisa tertunduk, pasrah. Karena Tuhan sudah berjanji akan membiayai hidup kami sampai anaknya ini tumbuh besar. Ucap Marni tegas, sambil ia menatap bayi yang digendongnya. Anaknya, suara istriku tercekat. Maksud kamu? Tanyanya melanjutkan. Saya tidak akan berlama-lama di sini. Saya juga tidak punya waktu untuk menjelaskannya. Jika Nyonya ingin tahu, silahkan tanyakan sama suami Nyonya. Saya akan pergi, dan anak ini akan saya tinggalkan di sini. Karena saya sudah tidak sanggup lagi membiayainya. Terutama sejak Tuan tidak lagi mengirimkan uang padaku. Setelah berkata demikian, Marni segera berdiri dan melangkah pelan menuju arahku. Ia serahkan bayi yang ada di gendongannya itu padaku. Dengan perasaan tak karuan dan tubuh gemetar, aku menerima bayi tersebut. Dia anak Tuan, dan dia berhak mendapatkan hidup yang layak. Ucap Marni lagi sambil mulai melangkah mundur, lalu memutar tubuh menuju pintu keluar. Istriku menatap semua adegan itu dengan tatapan penuh tanya dan tidak percayanya. Mukanya memerah. Entah ia marah, kecewa, atau entah apa yang ia rasakan saat ini. Kami baru saja kehilangan anak kedua kami. Rasa sedih masih menghantui hari-hari kami. Dan sekarang, tiba-tiba saja kabar ini muncul di hadapan istriku. Hatinya pasti sangat hancur. Tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa saat ini. Aku juga tidak bisa menyalahkan Marni dalam hal ini. Seperti janjinya, jika kiriman uang dariku tidak lancar, maka ia akan membongkar rahasia ini. Dan di sini, saat ini, aku terjebak. Selama beberapa hari ini, istriku mengurung diri di kamar. Beberapa kali aku coba memanggilnya, dia tak pernah bergeming. Bayi yang ditinggalkan Marni terpaksa aku titipkan pada Bi Ijah, pembantuku. Biar bagaimanapun, sebagai ayah dari anak tersebut, aku memang harus bertanggung jawab. Aku harus membesarkannya. Dan Bi Ijah adalah harapanku untuk bisa merawat bayi tersebut. Aku membiarkan istriku dalam kesendiriannya. Aku juga tidak tahu harus berbuat apa saat ini. Istriku sudah tidak mau berbicara denganku lagi. Ia bungkam, seolah menganggap aku tak pernah ada. Aku minta maaf, ucapku menghibah. Saat akhirnya aku punya kesempatan untuk berbicara dengan istriku. Setelah lebih dari sebulan ia mengabaikanku. Selama sebulan ini, aku memang jarang berada di rumah. Aku merasa sakit karena diabaikan oleh istriku sendiri. Sebab itulah aku lebih memilih untuk menghabiskan waktu di kantorku. Dan ternyata diam-diam, seperti yang diceritakan Bi Ijah padaku, istriku sudah mulai memperhatikan bayi yang ditinggalkan Marni tersebut. Ia juga sering memberi bayi tersebut makan dan memandikannya. Hal itu cukup membuat aku lega. Aku juga minta maaf, ucap istriku membalas dengan suara lembutnya. Mungkin sebagai istri, aku belum bisa memenuhi kebutuhan kamu seutuhnya. Lanjutnya. Dan aku juga sudah memaafkan kamu. Kita akan mulai semuanya lagi dari awal. Aku juga sudah bertekad untuk membesarkan anak tersebut. Mungkin anak itu adalah titipan Tuhan sebagai pengganti anak kita yang telah tiada. Istriku berucap lagi, yang membuatku tiba-tiba saja meneteskan air mata. Entah terbuat dari apa hati istriku, dan aku merasa beruntung bisa memilikinya. Kurangkul pundaknya, dan aku tenggelamkan kepalanya dalam dekapanku. Aku janji,
aku tidak akan pernah melakukan kesalahan ini lagi. Aku hanya akan mencintai kamu selamanya. Bisikku penuh perasaan. Dan aku hanya berharap, semoga ke depannya, aku lebih bisa menahan diriku dari segala godaan hidup. Semoga rumah tangga kami tetap utuh selamanya. Ya, semoga saja.